Setelah Dewi Sukesi berada di pusar angin, barulah kita beritahu Angling Dharma bahwa istri tercintanya ada di sini. Izinkan kami berangkat sekarang. Silakan. Mari Tuan Bah. Jalu. Kuharap kalian berhasil. Hei, siapa kalian? Aku Singa Mandala. Dan ini Bahadur. Kita orang dari Pusar Angin. Serahkan Dewi Sukesi pada kami. Atau panah-panah ini akan menembus jantung kalian. Tugasku melindungi Gusti Dewi Sukesi. Mengerti? Lebih baik berkalang tanah daripada menyerahkan Gusti Dewi pada kalian. Apa? Lepaskan panah kalian. Sudah Wira. Kalau begitu, saya akan menjaganya dari sini. Silakan Tuan serang dia. Tuan Bahadur, bila perlu siapkan sihir Tuan.
Aca-aca, beres. Lebahita. Jadikan kambing kalian semua. Jantur dan yang lainnya datang tepat pada waktunya. Terima kasih. Ah, itu sudah jadi tugas saya, Gusti Ayu. Iya, untung nih Jantur datang tepat pada waktunya. Kalau tidak, saya sudah jadi... jadi kambing. Jadi kambing. Kambing guling. Sudah terlalu banyak pengawal mengikutimu, Gusti Ayu. Maaf kalau saya tidak bisa mendekat. Kamu tadi kemana aja, Ngoh? Kalau bukan Bongoh yang ngatur, mana mungkin nih Jantur mendarat tepat sasaran? Ah, begitu ya, begitu ya. Kalau ngomong, kamu jago. Giliran disuruh berantem, kamu terberak-berak kan? Hah? Ya kan? Jangan buka rahasia, malu nih. Makanya, jangan asal ngomong. Warung yuk. Laper. Makan. Warung. Gagal! Gagal lagi! Tuan Bahadur, apa harus aku sendiri yang turun tangan? Hah? Apa harus aku sendiri? Tuan Bahadur, jawab! Tuan Bahadur! Singa Mandala! Ya, ya, baik. Baik Ratu Gelap-Gelapnya Kegelapan. Ya, saya mengerti. Saya mengerti. Bagaimana Kendrawani? Sudah Bopo, Dewi Sukesi sudah dalam perjalanan pulang. Dan Ratu Gelap-Gelapnya Kegelapan memastikan bahwa sebentar lagi akan segera terjadi kemelut di Malwapati, Bopo. Bagus, bagus. Iya, tapi Bopo, bagaimanapun, kita masih tetap harus menunggu, Bopo. Anakku. Itu yang saya tidak bisa, Bopo.
Lebih baik sabar menunggu daripada buru-buru bertindak tapi salah langkah. Begini Bopo. Dengar anakku, kamu tentu ingin tahu apa sebab ratu gelap-gelapnya kegelapan masih meminta kamu agar kamu tetap sabar menunggu sebelum kamu menyerang Malwapati. Iya Bopo. Bagaimanapun menunggu itu membosankan Bopo. Dengar baik-baik Kendrawani. Ratu gelap-gelapnya kegelapan memintamu agar benar-benar sabar menunggu. Karena ia tahu persis untuk mengusir Pangeran Angling Kusuma itu tidak mudah. Terus. Harus ada cara atau siasat khusus agar pengusiran itu tidak terasa kasar dan diterima oleh semua pihak termasuk Pangeran Angling Kusuma sendiri. Saya tidak mengerti dengan penjelasan Bopo. Tapi Bopo. Tapi apa Gendrawani? Iya, tapi... Gendrawani, Dewi Sukesi sudah mendapat bekal dari Nyi Rampak untuk mengusir Pangeran Angling Kusuma dari Malwapati secara halus. Tetapi tetap bisa mempertahankan keberadaan Raden Danurwenda di keraton. Itu bukan perkara mudah, Gendrawani. Ini akan memakan waktu lama. Tidak boleh dilakukan dengan gerasa-gerusu. Iya, Bopo. Saya mengerti. Sabar dan mau menunggu waktu yang tepat. Itu kunci kemenangan, Gendrawani. Iya. Pegang teguh hal itu. Baik, Bopo. Baik. Bagaimana? Kalian sudah bisa pahami apa yang dipesankan Bopo Soca Cendawa kepadaku? Iya, Nyi Ratu. Kami mengerti. Ya. Bagus. Lalu, bagaimana? Menurut kalian tentang masalah ini? Mohon maaf, Nyi Ratu. Sebagai prajurit, tentu saja kami harus patuh pada apa yang menjadi keputusan Nyi Ratu. Tapi sebagai prajurit, kami ingin menunjukkan akan pengabdian kami. Tentu saja, kami sudah tidak sabar lagi untuk menunggu dan menunggu. Betul, Nyi Ratu. Apa yang dikatakan Kakang Jagal Alugoro benar. Prajurit yang sudah gatal perang pasti sangat tersiksa kalau setiap hari pekerjaannya hanya menunggu. Benar, Nyi Ratu. Saya yakin bahwa saudara-saudara saya, Adik Bagas, Ligan, Rampak, dan Rancak, pasti juga sudah tidak sabar menunggu kepastian dari Nyi Ratu. Benar, Nyi Ratu. Memang itulah yang kami rasakan. Bagus. Aku senang dengan pernyataan tulus kalian. Ketidaksabaran kalian menunggu perintah sebenarnya sama dengan ketidaksabaranku juga. Tapi bagaimanapun juga, Jagal Alugoro dan kalian semua harus mau tidak mau mentaati apa yang sudah digariskan oleh sesepuh dan junjungan kalian. Bopo Soca Cendawa. Nyi Ratu, kami mengerti apa yang Nyi Ratu utarakan. Ya, jadi sekali lagi saya utarakan pada kalian, mau tidak mau kita harus menunggu. Serang! Cukup. Selanjutnya, kamu dan kamu maju. Selanjutnya, kamu dan kamu. Maju. Tiombak Rito. Lapor, Ki. Rencana perampokan ke Malwapati diundur lagi, Ki. Siapa yang memberitahu? Dan apa alasannya? Yang memberitahu Kakang Rampak dan Rancak, Ki. Tapi tidak memberitahu apa alasannya. Enak saja mereka bicara. Kita disuruh latihan,
disuruh bersiasat. Tapi kabar yang kita terima setiap hari selalu saja tentang pengunduran rencana. Mereka pikir tidak capek apa kalau setiap hari hanya berita itu yang kita terima. Ya begitu. Kalau begitu, hentikan latihan. Untuk apa latihan kalau rencana perampokan diundur terus? Ya. Hentikan latihan. Ya. Ya. Ini ha? Apa yang kalian teriakan? Maafkan kami, Nyi Ratu. Terimalah sembah kami. Yang aku tanyakan, apa yang kalian teriakan? Dan maaf, kenapa kalian menghentikan latihan? Maafkan kami, Nyi Ratu. Kami terpaksa sepakat menghentikan latihan karena kami capek berlatih. Karena kami kecewa, rencana perampokan diundur terus. Boleh saya bertanya, Nyi Ratu? Kenapa rencana perampokan selalu diundur? Ada apa? Jadi atau tidaknya perampokan yang harus kalian lakukan, itu aku yang memutuskan, ya? Kalian tidak usah tahu apa alasannya. Tugas kalian hanya menjawab iya dan melakukan perintah. Mengerti kalian? Tapi Nyi Ratu, tidak ada tapi-tapian. Atau kalian masuk ke meriam penyedot. Mau masuk ke dalam meriam penyedot? Tidak, tidak, Nyi Ratu. Bukan itu yang kami inginkan. Ya sudah, kalau begitu lanjutkan latihan kalian. Baik, Nyi Ratu. Alugoro? Iya, Nyi Ratu. Uji, sudah seberapa jauh berandal-berandal ini pandai berkelahi? Baik, Nyi Ratu. Aku perhatikan dari sana. Baik. Kalian dengar semua? Iya. Kalian berempat, tambah dua lagi. Maju. Baik. Baik. Tunjukkan bahwa kalian sudah cukup terlatih. Baik. Maju. Ayo maju. Ayo maju kalian. Ayo, serang. Ayo bangun, ayo. Ayo bangun. Cukup jagal Alugoro. Simpan senjatamu. Baik, Nyi Ratu. Bagaimana kalian bisa berhenti berlatih, ha? Kalau baru begini saja, kalian sudah bertumbangan. Om Makerto. Iya, Nyi Ratu. Ada apa, Nyi Ratu? Bisa jawab pertanyaanku, ha? Iya, Nyi Ratu. Kami harus kembali berlatih, Nyi Ratu. Bagus. Kalau begitu, lanjutkan lagi latihan kalian. Dan jangan persoalkan kapan berangkat ke Malwapati, ya? Iya, Nyi Ratu. Kalian kira menyerang Malwapati sama dengan menyerang sarang begundal-begundal cere? Hah? Tidak, Nyi Ratu. Tidak, Nyi Ratu. Jangan mimpi kamu, ya? Jangan mimpi menyerang Malwapati kalau kemampuan kalian saja baru segini. Baru seperti ini. Baru segini. Hah? Iya, Nyi Ratu. Lanjutkan lagi latihan. Iya, Nyi Ratu. Bagas, Digan, ayo semua. Iya. Yeah. Kami akan sabar menunggu. Tapi lihat saja nanti. Terimalah sembah kami yang mulia Krijasewa. Terimalah sembah kami yang mulia Krijasewa.
terimalah sebab kami yang mulia Grenda Seba. Ya, Grenda Seba. Terimalah sembah dan hormat kami yang mulia. Terimalah sembah dan hormat kami yang mulia. Iya, sembah dan hormat kalian aku terima. Duduk. Apa yang harus kami lakukan hari ini yang mulia? Mencari rupa kenca. Mencari rupa kenca? Iya. Bagaimanapun rupa kenca harus kalian cari. Aku hanya akan bisa tenang kalau saudaramu itu berada kembali di tengah kita. Yang mulia masih mengharapkan kepulangannya, walaupun rupa kenca sudah jelas berkhianat. Iya. Memang benar dia sudah membuka rahasia kematianku pada Singa Maruta, Raja Samuka. Tapi kepulangannya tetap aku harapkan. Untuk dihukum yang mulia? Aku yang memutuskan apakah rupa kenca dihukum atau tidak. Harus dihukum yang mulia. Apa jadinya nanti kalau seorang rupa kenca yang tega mengkhianati junjungannya lantas diampuni? Kenca rupa! Dengar! Tugasmu hanya melaksanakan perintah. Baik yang mulia. Cari rupa kenca dan temukan dia. Bawa dan hadapkan dia padaku. Saya akan berangkat melaksanakan titah yang mulia. Bagus. Berangkatlah dan bawa prajurit secukupnya. Baik yang mulia. Ayo, kalian 6 orang ikut aku. Bubarkan pasukan. Aku akan kejar empat mata dengan. Baik yang mulia. Kalian boleh bubar. Sampaikan sembah kalian pada yang mulia Grenda Seba. Mundur cepat. Terimalah sembah kami yang mulia Grenda Seba. Terimalah sembah kami yang mulia Grenda Seba. Kenapa Senggang Baplang? Kenapa tetap kamu cari rupa kenca? Merasa goyahkah kamu tanpa rupa kenca? Saya kira tidak ada salahnya kalau saya mengharapkan kepulangannya, Yang Mulia. Siapa tahu dari rupa kenca saya bisa mengorek keterangan yang saya perlukan tentang Singa Maruta dan pusar anginnya. Kamu tidak akan mendapatkan apa-apa dari rupa kenca, Senggang Baplang. Kalau memang begitu, rupa kenca harus pulang untuk kematiannya, Yang Mulia. Rupa kenca menyadari itu dan tidak akan pulang karena alasan itu. Jadi sekali lagi lupakan dia. Iya, Yang Mulia. Boleh saja saya kehilangan rupa kenca. Tapi haruskah di tempat yang baru ini dan serba megah ini hanya didampingi oleh kenca rupa, Yang Mulia? Kamu punya ratusan prajurit terlatih. Iya, Yang Mulia. Tapi kalau kenca rupa pergi, saya tinggal sendirian. Saya tidak punya seorang pun yang bisa diajak bicara, Yang Mulia. Oh, jadi kamu tidak menganggap aku sebagai teman bicaramu? Yang Mulia junjungan dan sesembahan saya, salah besar kalau Yang Mulia saya anggap sebagai teman bicara. Ya, aku mengerti sekarang. Aku mengerti apa yang kamu inginkan sebenarnya. Ayo, Senggang Baplang, akan kuberi kamu seseorang yang akan menjadi pendampingmu. Ayo, Senggang Baplang, lewat sini. Ya.
Mandraguna yang akan jadi pendampingmu Senggang Paplang. Baik, Yang. Pandega latihnya Senggang Paplang. Kalau kamu ingin tahu tentang mereka, silakan tanyakan langsung kepada mereka. Baik, Yang. Pandega. Iya, Yang Mulia. Siapa mereka? Mereka kakak adik, Yang Mulia. Tapi keinginan mereka untuk menjadi nomor satu telah membuat mereka mau bertarung mati-matian. Oh, dua-duanya luar biasa. Nah, yang satu bernama Tandu Latu, yang satu Tandu Teja. Iya, bagus. Ya sudah, awasi mereka lagi. Baik, Yang Mulia. Mohon ampuni kami. Ya, Yang Mulia, mohon ampuni kami. Tidak ada niat kami untuk saling membunuh. Bagus. Kalau begitu saling mendekatlah kalian. Dan sembahlah junjungan kalian yang harus kalian muliakan Sang Prabu Senggang Paplang. Baik, Baik, Yang Mulia. Ayo maju. Sembah kami, Yang Mulia Senggang Paplang. Terima kasih. Terimalah janji setia dan pengabdian kami, Yang Mulia Senggang Paplang. Sesuai petunjuk dari Yang Mulia Grenda Seba sesembahan kita, kalian kuangkat sebagai Patih Jaba dan Patih Jero. Beribu terima kasih, Yang Mulia. Nah, haturkan beribu terima kasih pada Yang Mulia Grenda Seba, karena Yang Mulia Grenda Seba lah yang menentukan segalanya. Baik, Yang Mulia. Beribu terima kasih, Yang Mulia Grenda Seba, karena Yang Mulialah kami menjadi abdi terhormat di Grenda Wahana. Kesetiaan dan kepatuhanlah yang aku inginkan dari kalian. Kalau itu kalian penuhi, maka kalian akan menjadi abdi yang abadi. Iya, Yang Mulia. Kesetiaan dan kepatuhan hanya kami persembahkan untuk Yang Mulia. Bagus. Bagus. Bagus, bagus. Permainan kalian bagus sekali. Ternyata permainan pedang kalian cukup menjanjikan. Berbahagialah hati kalian karena kalian akan menjadi anak buah andalanku. Dan bukan kelompok dia lagi. Terima kasih, Yanusara. Terima kasih, Rumah Kenca. Iya, kalian boleh istirahat. Baik.
Ki, bisa bicara sebentar? Iya. Ada apa? Salahkah kita, Ki, kalau mengangkat mereka sebagai anak buah kita? Oh, tidak. Dan salahkah kita kalau mereka kita ajak tinggal segoa dengan kita? Kita butuh mereka. Di mana lagi mereka harus tinggal kalau tidak di sini? Saya mengerti, Ki. Tapi bagaimana kalau mereka tahu di salah satu relung gua ini terdapat harta karun kita? Mereka tidak akan tahu. Tapi mereka tidak akan tahu. Tidak seorang pun dari kita yang akan memberitahu. Mengerti? Mengerti, Ki. Dan tutup mulutmu. Baik. Ayo, kita mencari buruan buat makan malam. Ya. Lihat, Yunda. Itu jelas Dewi Sukesi. Yunda sangat tahu sekali ciri-cirinya. Dan yang paling depan itu adalah Pati Ngarso Jobo dari Kertanegara. Kita harus melakukan sesuatu sebelum mereka melewati perbatasan. Apa yang harus kita lakukan sekarang, Yunda? Agar tidak kesalahan, sebaiknya kalian langsung lapor pada Romo dan Bopo Segawan Lanang. Laporkan apa yang kalian lihat. Baik, Yunda. Baik, Yunda. Mudah-mudahan Sang Prabu dan Bopo Segawan Lanang sependapat denganku. Dewi Sukesi harus ditangkap dan dijadikan alat untuk memperdaya Prabu Angling Dharma. Semoga. Baik, Yunda. Baik, Yunda. Benar apa yang ku dengar ini? Dewi Sukesi akan melintas wilayah Saup itu. Benar, Romo. Bagus kalau begitu. Kita harus melakukan sesuatu. Kita tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini. Benar, Romo. Kita harus melakukan sesuatu. Ya. Lantas apa yang harus kita lakukan, Sang Prabu? Menangkap hidup-hidup Dewi Sukesi. Untuk kemudian kita jadikan alat untuk menghancurkan Malwapati. Iya, Prabu Angling Dharma akan takluk tanpa syarat. Demi kebebasan istrinya yang dari Kartanegara itu, Sang Prabu. Kalau begitu jangan buang waktu. Saya dan para manusia iblis dalam payung saya akan meringkus dewi yang cantik itu. Kita berangkat sekarang. Aku sendiri yang akan memimpin penyergapan ini. Kita berangkat. Untuk menangkap Dewi Sukesi yang sedang tidak dikawal ketat itu. Lalu, tugas apa yang diberikan Romo pada kita? Romo Prabu akan memimpin sendiri penyergapannya, Yunda. Tugas kita mengawasinya. Dan kalau dibutuhkan, baru kita turun. Bagus. Ayo kita ke sana. Kita awasi penyergapan dari balik awan yang di sana itu. Iya, Yunda. Lihat, Sang Prabu. Mereka sudah makin mendekat. Ya. Kisardulo. Ya, Sang Prabu. Saya kira sudah saatnya Kisardulo mempermudah pencegatan. Baik, Sang Prabu. Ya. Bagaimana? Iya,
Meyakinkan sekali. Tapi akan lebih meyakinkan kalau Patih Batik Madri didampingi oleh salah seorang senopati atau tumenggung dari Malapati. Ya, Sang Prabu benar. Ya. Baik, baik. Hei, kalian berempat kesini menjelma menjadi prajurit Malapati. Bagaimana Sang Prabu? Sempurna sekali. Terima kasih. Iya. Ayo cepat. Maaf Sang Prabu, ya. Ini tidak bisa ditunda lagi. Saya harus menghadang mereka. Iya. Saya pamit. Baik. Hei, kalian ikut aku. Baik, baik. Sigaudlana. Iya, Sang Prabu. Kita lihat. Kalau ada apa-apa, cepat atur orang-orangmu menempati posisi masing-masing. Baik, Sang Prabu. Ya. Berhenti! Gusti Patih Batik Madrim. Kanda Patih Batik Madrim. Selamat siang, Kakang Patih Batik Madrim. Selamat siang. Ini benar-benar kebetulan, Kakang. Sesuai perintah Gusti Prabu Kertanegara, saya tidak perlu mengantar Gusti Dewi sampai ke Malwapati. Bagus sekali. Kalau begitu, silakan kembali ke Kertanegara dan tolong sampaikan salam saya untuk Gusti Prabu Kertanegara. Ya? Baik, Kakang Patih. Dan mohon sampaikan salam dan hormat saya kepada Gusti Prabu Angling Dharma. Ya, silakan. Saya pamit. Karena Kakang Patih Batik Madrim telah menjemput, izinkan hamba kembali ke Kartanegara, Gusti Ayu. Iya, silakan Paman Ngarso Jobo. Terima kasih dan selamat jalan. Baik Gusti, hamba pamit. Telah membuat patih dari Kartanegara itu terkelabui sekawan larang. Sekarang tinggal menggiring rombongan ke sini. Iya. Kipeng Sarogo. Iya, Sang Prabu. Ingat, begitu rombongan masuk, langsung sergap. Baik, Sang Prabu. Gusti Ayu, bisa kita melanjutkan perjalanan Gusti Ayu? Ayo, Gusti. Yang lainnya, kita siap-siap melanjutkan perjalanan ke Malapati. Apa tadi, Kanda Patih? Bisa kita melanjutkan perjalanan Gusti Ayu? Biasanya Kanda Madri memanggilku Dinda Dewi. Kok ini Gusti Ayu? Gimana Gusti Ayu? Mari kita lanjutkan perjalanan. Baik. Upadi, kita jalan. Yang lainnya, siap-siap. Rasa-rasanya hawanya lain. Prajurit, ayo kita lanjutkan perjalanan kita. Apa ini, ha? Kenapa kamu mukul saya? Sudahlah, kembali ke wujud aslimu. Eh, bicara apa kamu, Tumenggung? Sardulo Yudo. Apa? Apa yang kamu maksud? Hanya kamu yang bisa melihat rupa Sardulo Yudo. Kurang ajar kamu. Oh,
Dari tangan para pengawalnya. Iya, Yunda benar. Mumpung suasana kacau dan perhatian para pengawalnya lengah, kita culik Dewi Sukesi dari keretanya. Iya, setuju. Ini kesempatan baik. Kita ke arah sana, kita memutar, lalu buntuti dari belakang. Kalau begitu kita lakukan sekarang. Ayo. Baik, Yunda. Thank you.